Miligro tak payah. Miligro ni kita jadi ejen jual dah untung. Keseronokan menjadi ejen Miligro. Kita dapat keuntungan 40%. Dan kemudian kita HQ Miligro selalu buat promosi. Baru ni ada bila kita beli baja Miligro kita dapat kalender. Tu saya suka. Okey, dengan jual baja Miligro ni saya jumpa ramai kawan baru. Orang bila tengok iklan saya dekat Facebook, tengok iklan saya dekat grup-grup WhatsApp. Jadi ramai yang datang, jadi saya dapat ramai kawan baru dan yang paling best sekali kawan-kawan lama saya yang saya tak jumpa bertahun-tahun ada yang datang kat sini. Dan ada seorang lagi saudara saya, kira saudara dua pupu. Oleh kerana saya berniaga ni lah saya jumpa dia selepas 30 tahun tak jumpa. Sebenarnya impian kita nak pergi umrah lah. Nak pergi umrah dah pergi dah pun. Tapi nak pergi lagi. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, saya nak kumpul duit baja Miligro ni dan juga duit hasil tanaman saya ni, saya nak pergi ke Tanah Suci lagi sekali. Miligro dia senang jual lah. Pada orang-orang yang suka bercucuk tanam, dia memang akan cari. Bulan ni saya banyak masuk MLM lah. Macam-macam MLM. MLM ni dia nak kena gigih sikit kot. Dia nak kena berusaha keras untuk kita nak naik dari satu tangga ke satu tangga, dari satu pangkat ke satu pangkat. Miligro tak payah. Miligro ni kita jadi ejen jual dah untung. HQ sangat membantu dengan adanya grup WhatsApp daripada HQ. Dari situ kita dapat banyak info. Ada kawan-kawan yang juga ejen share tanaman-tanaman mereka yang menggunakan baja Miligro dan biasanya HQ kat situ dia akan beri komen dan juga bagi tips-tips berkaitan dengan tanaman. Okay. Mereka yang kat luar sana, saya syorkan joinlah, jadilah ejen Miligro sebab menjual Miligro ni tak susah. Boleh dikatakan kawan-kawan di sekeliling kita ataupun di tempat-tempat lain, kebanyakan rumah ada tanam pokok. Jadi senang nak jual sebab bila ramai orang bela pokok, tanam pokok, senang nak jual baja Miligro. Okey, jom kita sertai ejen Miligro.